sehat-sehat selalu ya. Hari ini Isnina sama Nisa As mau ngajak anaknya untuk bikin kayak gini. Apa ini ya namanya? Kita mau bikin burung kayak gini. Gimana ya caranya? Burung itu kita siapkan dulu ya. Nah, siapkan satu kertas origami, lalu kertas origami yang sudah digunting jadi kecil seperti ini membentuk persegi. Kemudian lem, setelah itu ada ini spidol. Nah, caranya gimana ya, Miss? Nah, caranya kita lipat kertas origami dari ujung sini ke ujung sini, ujung sama ujung ya. Nah, setelah itu kita lipat lagi dari ujung sini ke ujung sini. Jadi seperti ini. Kemudian kita lipat yang bagian sini ke arah bawah. Yang satunya juga ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita kasih mulut, mulutnya yang kertas origami kecil ini ya, kita buat jadi bentuk segitiga. Kemudian kita kasih lem. Jangan lupa burungnya kita kasih mata ya, di bagian kanan sama di bagian kiri burung. Nah, jadi deh burungnya. Nah, burungnya ini sudah jadi. Selamat mencoba di rumah. Dadah.